Oke, teman-teman, ini rangkaiannya sudah jadi. Sekarang kita tinggal pasang saja ke power amplifiernya atau ke jalur output speaker. Nah, ini LED untuk signal audio, yang ini untuk signal clip ya, atau peak. Oke, teman-teman, sekarang langsung saja ya pasang yang positif menuju positif speaker, yang negatif menuju ke jalur negatif speaker juga ya. Langsung saja teman-teman di jumper. Ini yang positif jumper sama yang positif juga. Dan ini yang negatif pasang ke jalur negatifnya juga ya. Kalau terbalik pun tidak apa-apa teman-teman, sama saja. Nah, ini sudah dipasang ya. Oke, sekarang tinggal bagian pengetesan saja apakah ini berfungsi dengan baik. Kita lihat ya teman-teman. Ini sudah berfungsi ya teman-teman. Ini signal audio sudah masuk. Kita coba bagian klipnya apakah berfungsi. Nah, ini udah peak atau klip di angka jam 3. Udah mulai peak ya, tapi belum benar-benar cacat sekarang. Berfungsi dengan baik ya teman-teman. Ini volume di angka jam 12 dan signal masih belum clip ya. Oh iya teman-teman, kalau misalkan amplifier teman-teman berdaya besar, untuk resistornya bisa diubah ya, diperbesar juga. Kalau untuk signal audio 1 kilo bisa jadi 4K7, dan untuk signal clipnya dari 22 kilo bisa menjadi 47 kilo atau 68 kilo. Nah, itu tadi hasil dari reviewnya ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe nya agar saya bisa lebih semangat lagi untuk upload video-video terbarunya. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di video berikutnya, dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.